بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul lagi InsyaAllah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir kita Alhamdulillah pada kali terakhir kita jumpa sampai ayat ke-38 tapi kita tak bincang 38 pun kita sebut sikit je 38 sebab masuk pada bahagian sampai 37 hari tu berkenaan dengan tajuk macam mana ibu kepada Isa alaihissalam. Dia ayat ni datang lepas pemilihan Allah Ta'ala pilihan Allah Ta'ala terhadap rasul-rasulnya daripada ayat yang ke-33 hari tu. Yang nyatakan inna Allah astafa Adam ala wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiul alim. Betul tak ceritakan berkenaan dengan masalah pemilihan keluarga Imran. Itu dengan kelahiran Maryam binti Imran. Sebenarnya kedudukan macam kita kata Imran ni para ulama bercanggahkan tentang tajuk siapakah dia? Adakah dia seorang rasul atau nabi ataupun dia seorang yang soleh saja? Wallahu alam. Yang pentingnya kita kata dari si konsep Maryam anak kepada Imran ni memang dimuliakan sampai direbut oleh penita-penita untuk bila mana dia telah lahir dan mak dia telah nazar untuk siapa-siapa lahir daripada anak dia dia akan jadikan sebagai hamba khadam. Sebut hamba buruk sikit, khadam kepada tempat ibadat mereka. Baik. Dan kita bincangkan itu dan sampai pada peringkat berkenaan masalah apa yang patut kita lihat kalau kita nampak orang dapat rahmat atau nikmat Allah Ta'ala, anda patut sebenarnya berperangai seperti Zakaria. So, Zakaria boleh nampak apa yang dapat pada Maryam daripada apa? Daripada makanan dan sebagainya yang pada dikatakan rezeki tersebut macam dikatakan oleh para ulama dan para sahabat Nabi SAW, dia kata makanan tersebut pada musim sejuk ada buah-buahan musim panas. Pada musim panas ada buah-buahan musim sejuk. Jadi dia pelik. Macam mana Maryam boleh dapat makanan macam ni? Dan bila Maryam jawab inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Maryam kata Allah Ta'ala beri rezeki pada dia kepada siapa-siapa dikehendaki dengan tanpa sebarang perhitungan. Ketika itu ni ayat kita baca hari ni insya-Allah. Yang kita sebut sikit dari tu ayat ni dan kita akan sambung. Ayat ni berkaitan pemilihan ni 33 sampai 44 je. Lepas nanti lepas tu nanti ada potongan yang berikutnya kita akan ambil adalah berkaitan dengan penjelasan hakikat Isa. Siapakah Isa sebenarnya? Itu akan dapat sampai ayat yang ke 45 sampai 63. Itu nanti kita bincang lepas daripada habis 44 ya. Dan kita sekarang ni kita kata dalam Quran ni betul panjang ke surah tersebut, tapi segmen per segmen tadi patut kita faham. Macam segmen pertama kita baca itu daripada ayat yang pertama sampai ayat ke 32 adalah berkenaan dengan tajuk 19 sampai 32 ada berkenaan dengan tajuk pemberitahuan tentang pertukaran risalah dan juga kepimpinan kepada umat Islam. Itu yang kita bincangkan itu. Beliau tak kata inna dina indallahi al-Islam kan. Sekarang kita ambil bincang yang ayat kita ambil ini sekarang ni potongan yang membincangkan berkenaan dengan tajuk pemilihan para rasul alaihi wasallam macam mana orang pilih. Dan juga macam mana apa kita kata patut yang sekarang kita akan ambil berkenaan kisah Zakaria. Baik. Allah Ta'ala nyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ.
Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imraati 'aqir. Qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Berkata Ibn Kathir rahimahullah, apabila melihat sahaja Zakaria alaihissalam bahawa Allah Ta'ala memberi rezeki pada Maryam alaihissalam buah-buahan musim sejuk pada musim panas dan buah-buahan musim panas pada musim sejuk, dia ketika itu merasa tamak, ingin sangat-sangat kepada dapat anak. Dan dia ketika itu adalah seorang yang dah tua, kerana tua lanjut usia dan telah lemah, dan lemah padanya tulang-tulang. Okey, ni sebab apa disebut lemah tulang ni, ada ejas sebenarnya. Ada tajuk mukjizat saintifik. Pasal kekuatan manusia tadi berdasar kepada apa dihasilkan oleh tulang dia. Sum-sum tulang kita tu tempat penghasilan bagi semua benda. Bila kita luka ke kan, tak cukup darah, platelet darah kita kan dibuat pun dalam sum-sum tulang. Sum-sum tulang kita dia tempat terkeluar aje eh. Ada gambar. Sebab kenapa Zakaria nisbahkan kepada diri dia lemah dengan sebut dia kata waqad wahanal minil az, telah lemah pada kutulang. Kan surah Maryam kan ada Allah Taala kata kaf ha ya ain sad zikr rahmati rabbika abdahu Zakaria, sebutan tentang rahmat Tuhanmu hambanya siapa, Zakaria. Ni contoh saya tunjukkan. Okey, dia Zakaria kata, dia kata apa? Dia kata apa? Yang tak tunjukkan tak best. Jangan buka. Yang suka jangan buka. Seronok kan? Okey. Surah Maryam. Dan surah Maryam. Okey, di awal tu. Ini apa yang dikatakan oleh Zakaria. Okey, Allah Ta'ala katakan kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi shaqiya. Dia kata kaf ha ya ain sad, sebutan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu, ketika dia menyeru Tuhannya. Nidaan khafiyah, dengan seruan yang perlahan-perlahan. Bukan jirik-jirik, Allah, ya Allah, bukan. Perlahan-perlahan. Seseorang dengar, orang ni tak dengar. Okay? Dia kata apa? Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Dia kata Tuhanku, sesungguhnya telah lemah tulang pada badan, pada diriku. Dia isyarat pada tulang tu, kita macam, tulang memanglah orang lemah tulang. Dah tua, rupa tulang reput, dia kata. Kan. Washta'ala ra'su shayba, dan telah menyala kepala aku uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, tak pernah aku terhadap menyeru engkau wahai Tuhanku rasa malang. Aku tak pernah rasa malang berdoa pada engkau. Tak pernah aku rasa macam tak dapat pun, minta-minta tak dapat. Okey, bila kita sebut tulang tu, ulama kaji tau. Sebab apa? Sebab ni. Bone marrow kita sebenarnya. Ni orang kata saya ngajar sains ke ngajar tafsir ah, saya ngajar dua-dua. Okey. Dia sebenarnya red cell kita. Okey, limfosit, monosit, macam tempat apa antibody kita dan sebagainya. Semua benda-benda ni, platelet yang bawa oksigen kita dan sebagainya, dibuat dalam bone marrow kita. Dia bukan datang daripada makanan kita, tak, tempat keluar dia dari situ. So whenever tulang tu dah lemah, dia tak hasilkan dengan betul, maka makin lemahlah orang tu. So dia macam isyarat dia kepada tulang, tulang aku lemah dah. Masa dia tulang aku dah tak dapat hasilkan benda-benda yang boleh membuatkan aku sihat, aku subur, aku sekian sebagainya. So dia, kenapa Ibn Kathir pun ukilkan benda sama. Sebab dalam surah Maryam, memang Zakaria sengaja sebut tentang tajuk sebut. Dan para ulama kaji, memang tempat benda tu semua tu yang disebut sebagai kan, white blood cells, red cell, platelets. Tiga benda yang dihasilkan oleh badan kita ni untuk menjadikan kita terus hidup dan sihat dan sekian, dihasilkan dalam bone marrow kita. Dan macam orang yang kurang apa, darah merah tak cukup pun sebab bone marrow dia. Dan platelet tak cukup pun sebab dalam bone marrow dia. Ha, faham tak? Jadi, itu kena faham.
Sebabkan platelet ni lah apa, apa antara apa highway, apa kenderaan apa yang membawa oksigen, apa makanan, orang orang kena kena apa kena kena apa denggi, kalau dia punya platelet tak cukup dia boleh jadi stroke, boleh jadi apa cacat otak dan sebagainya. Bahaya sebenarnya benda tu, nampak macam simple, nampak hidup kan, tapi kalau dia kata tak cukup oksigen dan sebagainya pada otak dia, jadi macam perempuan gila meroyan lah. Meroyan pun faham kan kenapa? Hantu gigit ke? Bukanlah. Dia sebab oksigen, dia pendarahan banyak sangat ketika melahirkan anak, lalu oksigen tak cukup hantar ke otak, lalu ada sel otak dia yang tak dapat oksigen dan mati. Ha, itu sebab dia jadi gila. Gila meroyan. Kadang-kadang sihat balik. Recovery berlaku. Kadang-kadang gila sampai mati. So perempuan beranak ni sebenarnya tu sebab kenapa bila anak dia kedaka pada ibu, dia dilaknat lebih teruk daripada dia kena bapa. Faham tak? Lebih teruk dia kena. Pasal apa? Pasal ibu tadi tersambung nyawa. Boleh jadi gila. Kalau perempuan tahu kisah ni, semua tak nak beranak. Kan? Opportunity untuk gila tu kan? Candidate untuk gila, tahu tak? Boleh jadi gila. So suami kata tengok bini pelik-pelik, jangan marah sebenarnya. Bukan kata bini awak gila. Pasal dia punya capability tersebut. Keupayaan tu. Ha, kena faham. Pasal ni kita kata pasal benda-benda ni berkait. Berkait rapat dengan masalah. Jadi dengan sebab itu disebut oleh Ibn Kathir. Ibn Kathir sebut berkenaan dengan tajuk. Dia kata dalam tafsir, dia kata telah lemah kan. Dia kata telah lemah padanya tulang. Macam juga dalam tafsir, dalam ayat surah surah Maryam pun sebut benda yang sama. Dia kata dia adalah seorang yang dah tua. Seorang tua yang telah lanjut usia dan telah lemah. Lemah dan juga apa, lemahlah daripada tulang-tulang. Tulang dia lemah-lemah dah. Tapi lemah tulang tadi, kata apa kaitan dengan masalah hidup manusia tadi? Sebab lemahnya tulang dia, maksudnya tak akan terhasil lagi sel-sel baru untuk menggantikan sel lama. Tu bila kita makin lemah tulang kita, tak berupaya menghasilkan yang baru, maka reput. Kita punya fisiologi tubuh kita pun jadi lain lah. Tak kedut jadi kedut, kan? Dulu tak ada apa, dulu elok je kulit kan, sekarang dah tumpuk-tumpuk, kan? Ya, nak hilangkan. Jadi benda tu sebenarnya benda yang tabii akan berlaku pada semua orang. Manakala sekiranya Zakaria pun apa, dia pun apa, jadi apa, rambut dia beruban, maka anda beruban yang pening kepala. Yang pening kepala, kenapa aku beruban, adakah aku sakit? Tak ada masalah. Akhirat nanti tajuk lain. Biar beramal untuk sini, untuk akhirat. Dapat badan yang elok dekat sana. Kat sini tak puas hati kat badan tak apa, tak ada hal, redha je. Kat sana nanti baru dapat badan baru, elok sikit. Dah betul, kita lupa Adam. Saiz Adam, besar Adam, umur 33. Orang tua tak masuk syurga. Ni kisah benar kan? Memang dah. Nangis makcik tu kan? Dia masalahnya betul lah. Okay. Dan telah menyala rambut dia, uban. Dan isteri dia ketika tu adalah wanita yang apa? Tua juga. Tua juga. Dan juga apa? Mandul. Mana? Ah, kira. Dan tak ada putus haid dah. Macam nak beranak, dia kata. Akan tapi, bila dia tengok, Maryam dapat apa Maryam dapat. Itu sebab kenapa beza dia. Kita nampak macam, kita nampak orang dapat, kadang-kadang kita dengki je. Kita lupa sebenarnya kalau kita lihat kepada yang memberi itu siapa. Kalau yang memberi itu Maha Pemurah, maha kaya, Maha Besar, Maha Mulia, Maha Tinggi kan. Takkan dia tolak sebarang permintaan daripada siapa yang minta. Allah Ta'ala janjikan benda berkenaan. So, kenal sifat Allah Ta'ala tadi menyebabkan Zakaria, dia kata. Dia minta. Dia nampak benda tu, dia minta. Dia minta sebab dia yakin bahawa Allah Ta'ala memberikan. Dan tak kurang kerajaan Allah Ta'ala dengan pemberian tadi. Maka dia pun meminta Tuhannya dengan seruan yang perlahan. Ni tafsir cross-reference. Apa cara Zakaria berdoa, apa doa dia tambahan. Balik kepada surah Maryam. Muka dia masuk Maryam tu kisah Zakaria. Macam mana Allah Ta'ala janjikan kepada dia tentang anak. Dan dia walaupun nampak keadaan dia macam tu, dia tetap minta. Tak ada mustahil si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan asalkan benda berkenaan baik untuk kita, baik untuk kita, patut kita dapat dan memang elok untuk agama kita, dan kita minta macam tu, maka kita dapatlah. Kalau tak dapat, maksud dia mungkin Allah Ta'ala tahu ada benda tak patut kita dapat. Maka dia sekat benda berkenaan bukan sebab dia benci kita, bukan tak sayang kita. So manusia ni kena belajar. Ramadan kita terangkan itu. Ramadan ni adalah bulan doa. Bulan doa. Diselitkan ayat doa di tengah-tengah tajuk kisah Ramadan. Kisah puasa. Ayat puasa 183 sampai 187. Daripada 183, 187. 186 tu tajuk tak ada kaitan puasa. Semua ayat lain tajuk puasa. Tajuk puasa, kalau tak boleh puasa, bayar fidyah dan sebagainya. Kan ganti hari lain. Semua sekali disebut. Masalah hukum, hakam, malam-malam berpuasa tadi. Apa boleh, apa tak boleh. Bahkan tempoh berpuasa daripada mana diterangkan dalam ayat 187 Suratul Baqarah. Tapi ayat 186 tak ada kaitan pun sebenarnya dengan tajuk puasa.
Tak ada kaitan tunjuk kuasa. Dia celah-celah. Kita kata kalau kita tengok ayat betul-betul, dia terselit celah-celah hukum hakam kuasa. Okey. Mana entah. Okey, contoh ini. Depan sikit. Okey. Kita ayat 18, ayat 183 bermula dengan tajuk masalah, wahai orang beriman, difadu atas kalian berpuasa macam mana difadu atas orang sebelum kalian, mungkin kalian akan bertakwa. Itu hari-hari tertentu. Kalau siapa dengan kalian yang sakit, ayat 84 atau di atas dalam perjalanan, maka diganti pada hari yang lain. Dan pada orang-orang yang tak mampu untuk berpuasa, dia fidyah, beri makan orang miskin. Barang siapa yang mentatawuk, sukarela kebaikan, maka baik untuk dia. Maka lebihkan, bayaran tu lebihkan. Dan kalian berpuasa lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Waktu 185, bulan Ramadan yang turun pada Al-Quran. Petunjuk untuk manusia, penjelasan bagi petunjuk dan juga pembeza antara hak dan batil. Barang siapa menyaksikan kalian akan bulan tersebut, maka hendaklah berpuasa akannya. Barang siapa yang sakit atau pada perjalanan, maka gantilah pada hari yang lain. Allah Ta'ala inginkan untuk kamu kemudahan, tidak mahu untuk kamu kesusahan. Dan supaya kamu sempurnakan bilangan dan kamu membesarkan Allah di atas apa yang diberi hidayah pada kamu, mahu kamu bersyukur. Kalau ayat 187 memang tajuk di halam malam puasa untuk kalian bercakap perkara yang bawa pada persetubuhan kepada isteri-isteri kalian. Hunna, mereka itu adalah pakaian untuk kalian dan kalian itu pakaian untuk mereka. Allah Ta'ala tahu bahawa kalian mengkhianati diri kalian. Pasal ada para sahabat yang janji tak nak sentuh bini pun, tapi lalai sekali dilanggar. Maka Allah Ta'ala beri taubat ke atas kalian, Allah Ta'ala maafkan kalian. Maka fal'an, dari sekarang buatlah hubungan dengan mereka dan carilah apa yang telah tetapkan untuk kalian. Dan makan dan minumlah sehingga nyata pada kalian garisan putih atau benang putih dari benang hitam daripada fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sehingga waktu malam. Jangan kalian buat hubungan dengan mereka dan kadang-kadang dia beriktikaf di masjid. Itu adalah batasan Allah Ta'ala, maka jangan kamu hampiri akannya. Itu adalah Allah Ta'ala, demikian Allah Ta'ala menjelaskan tanda-tandanya kepada manusia, ayat-ayat kepada manusia. Moga-moga mereka bertakwa. Okay, semua tajuk puasa kecuali 186 ni. Yang Allah nyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila menanyakan kepada engkau hamba-hambaku mengenaiku, maka sungguhnya aku ni adalah dekat. Kata, ya Rasulullah, dekat ke jauh sebagainya, cakap kepada mereka aku dekat. Uji budak watadda idza da'an, aku menyahut seruan orang menyeru bila dia menyeru kepadaku. Falyastajibuli, maka mereka meminta kebangunan kepadaku. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman denganku. La'allahum yarshudun, mereka moga mereka mendapat petunjuk. Totally out daripada tajuk puasa. Pasal tak? Dekat sini ada para ulama menyatakan ia adalah kaitan dengan Ramadan. Kait dengan Ramadan. Sebab sebut bulan Ramadan, dia sebut berkenaan masalah doa. Ayat sebelum tu Syah Ramadan al-Ladhi kan. Lepas tu datang ayat berikutnya tentang doa. So sebab tu manusia ni sebenarnya, kalau dia faham bahawa doa dia ni sebenarnya didengar, dia kena tahu doa dia didengar setiap waktu. Sebab kenapa kata-kata Zakaria, walam akum bidu'a ika rabbi syaqiyya, aku tak pernah, wahai Tuhanku, kepada engkau dalam berdoa kepada engkau, tak pernah aku rasa aku ni malang, tak pernah aku rasa diri aku ni tak didengar, tak pernah. Tapi kerana dia dapat lihat kurniaan kepada Maryam diberikan, dia tahu Allah Maha Pemurah, dia minta juga. Tapi kalau tak diminta, Allah Taala bagi tahu akan ada, dia pula kata puas-puas. Boleh ke? Faham tak? Dia minta lepas lihat Maryam dapat. Apa Maryam dapat? Lepas tu bila tak datang malaikat terang pada dia benda tu akan berlaku, dia macam terkejut. Sedangkan pada awal dia yang minta. Ha, ini kena faham. So jadi kat sini kita kena faham bahawa konsep dia, memang Allah Ta'ala memberikan ujian kepada semua. Hatta para ambiak diuji. Dekat sini Maryam, Zakaria meminta dan keadaan dia tua dan isteri dia pula dah putus haid dah. Akan tapi dia minta kepada Tuhan yang seruan, yang perlahan. Dia kata apa? Rabbi habli min ladunka. Wahai Tuhanku, kurniakanlah dari untukku dari sisi engkau. Dari sisi engkau. Mana ladun tu maksud dia indah. Ini banyak orang kita tersiring terjemah ladun ni laduni, ilmu laduni. Ni kat sini anak laduni lah. Kalau ni kata min ladunka, dari sisi engkau. Kau orang kita kan rahmat, min ladunka rahmatan, dari sisi engkau rahmat. Tak ada pula kata rahmat laduni. Tak nak kejar rahmat laduni. Ilmu laduni cari. Wa allamnahu min ladunna ilma, itu dipakai semua. Menunjukkan ilmu laduni itu ada. Kau jumpa dia kata rahmat laduni je lah. Rahmat laduni mana ada? Min ladunka rahmatan tu. Ya bunyi macam tu tapi maksud lain tu. Ini orang pelik-pelik tau sama kita sekarang ni. Tak, sini pengertian dia ada tiga kalimah. Lada, inda, ladun. Lada, inda,
Ladun kejap eh. Mana pula nak korek benda ni. Sekejap. Saya tak ingat letak mana. Okay. Contoh ini. Dia lada inda ladun. Dia ada tiga kalimah yang maksud dia sama. Maksudnya dari sisi. From your side. Maksudnya. Okay. Dari sisi engkau. Maksud dia macam ni. Inna, anna. Jangan tengok, jangan tengok. Tengok tu. Kan pening kepala. Nanti mula tanya orang lain lah. Okay. Dia ada tiga tau. Kalimah dia bunyi lada inda ladun. Inna. Mana entah sekejap. Ada dia, ada. Okay. Ini. Aina mabni. Okey. Okey. Dia lada inda ladun. Lada inda ladun. Tiga ni. Macam dekat sini surah Al-Baqarah, Allah nyatakan wala tuqatiluhum indal Masjidil Haram. Yang kalian bunuh, merangi mereka, perangi mereka di sisi Masjidil Haram hatta yuqatilukum fi, sehingga mereka perangi kamu pada Masjidil Haram sendiri. Dan ayat lain dalam surah Yusuf, ladal bab. Kan wastabaqal bab, mereka berdua Yusuf dan isteri pembesar tersebut, mereka berlumba ke pintu. Waqaddas qamisuhu qamisuhu min duburin, dia cari kan baju Yusuf daripada arah belakang. Wa alfaya, lalu mereka bertembung sayyidaha, tuan wanita tu, mana dia, suami dia lah. Dia kalimah tu digunakan lord kan, dia punya owner. Ladal bab, di sisi pintu lah, di pintu tu, di sisi pintu, bertembung kat situ. So lada, maksudnya dia ladun. Okay, innaka tulaqal Qur'an min ladun hakimin alim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar menerima Quran daripada sisi, dari sisi yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. So the three words ni boleh tukar-tukar. So kenapa tafsir Ibnu Katsir sendiri letakkan tadi, dia kata min ladun kazuriyatan tayyibah, dari sisi engkau. Tengok sini. Dari sisi engkau, min indika, dari sisi engkau. Dia tak ada special effect kataan tu. Bakal taklah gunakan macam mana nak gunakan. Kadang tak nak gunakan lada kan, ain min indina rahmatan, min ladunna ilma, min ladunka rahmatan. Taklah gunakan suka apa bagaimana taklah nak. Bukan perlu kepada recitation. Cuma orang kita lihat kisah Khidir tu dengan Musa, Allah sebut pada dia, dia kata fawajada abdan min ibadina, mereka berdua Musa dan pembantu dia temui abdan, seorang hamba, min ibadina, yang daripada kalangan hamba kami, atainahu rahmatan min indina, kami berikan dia rahmat dari sisi kami, atainahu rahmatan min indina, wa 'allamnahu, dan kami ajarkan dia, min ladunna, dari sisi kami ilma. Bila orang tu baca ladunna ilma, dia jangan lupa sebenarnya doa yang diminta oleh Ashabul Kahfi ketika mana dia orang sebelum dia orang larikan diri. Dia kata apa, Rabbana hablana, Rabbana atina min ladunka rahmatan, wa Rabbana atina min ladunka rahmatan. Kan ke Ashabul Kahfi, dia ketika dia orang lari, dia kata apa, iz awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana, ketika datang pemuda-pemuda tu ke gua, faqalu, mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah, datangkan kami dari sisi engkau rahmat. Tu dia kata, lahmat laduni, orang tak pernah kejar. Sibuk ilmu laduni. Direka ilmu laduni ni ilmu yang melampaui sekian, boleh tahu terjadi sebagainya. Tapi masalahnya ilmu yang Khidir ada, boleh halalkan yang haram. Ilmu untuk guru kita tak pernah halalkan yang haram. Sebab Khidir bunuh orang, mana halalnya? Mana ada agama halalkan bunuh orang hanya dengan bayangan? Nampak macam jahat ni, tikam. Tak boleh. Kan nampak bayangan, akan datang orang curi kapal. Pecahkan. Atau macam apa, kalau sekiranya ada pakcik-pakcik kita parking kereta, takut kena saman, kita pancitkan tayar dia. Saya kata, cik, orang ni pancit tayar. Jadi di BKL pun, okey lah, tak ada saman. Nak buat macam tu? Tak faham tak? Di konsep dia, tidak boleh kita reka. Kita boleh, tak boleh laksanakan apa-apa. Pasal tidak boleh diasaskan pada bayangan. Tapi Khidir, kan, alaihissalam, dia berdasar bayangan tadi. Itu wahyu. Yang orang nak wahyu pasal tongkat Musa awak tak dapat, Quran awak tak dapat, awak tak kena dapat ilmu Khidir. So, ilmu tadi menghalalkan yang haram. Nak juga nampak mata, nampak jadi apa jadi, sibuk kan. Bukan boleh ubah apa benda pun. Kan? Tak ada menambah kebaikan pun. Tidak perlu kita tahu apa yang akan jadi.
So Khidir punya kisah tu, kisah Khidir tu sering dipakai oleh orang yang sibuk tenggelam dalam alam wali-wali kan. Wali-wali, dia sibuk macam tu. Tu je. Ladun tak ada masalah. Kat sini anak kan, bila kata apa? Doa Zakaria. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, kurniakanlah untukku dari sisimu. Dari sisimu satu zuriat yang elok. Kan tak ada ni benda tu Ibn Kathir letakkan min ladunka ai min indika, dari sisi dari perintahmu, daripada kurniaanmu, maksud dia. Tak ada dekat situ speciality dan penggunaan. Pasal kalimah lada, enda, ladun, tiga-tiga kalimah ni berserti. Eh? Okey. Maknanya ilmu ni Ustaz hanya datang dari Allah lah. Tak boleh lah kita nak refer ke cari ke, dapatkan ke. Pasal kenabian ataupun keistimewaan yang kita terangkan itu bukan benda yang kita cari. Allah Ta'ala berikan atas kurniaan. Kalau kenabian tidak dicari, macam mana nak kewalian dicari pula? Nak jadi kasih Allah Ta'ala, nak doa dimakbulkan, anda kena bukan berusaha untuk doa dimakbulkan. Kalau dapat doa dimakbulkan, doa pada benda penting yang diminta adalah minta masuk syurga dengan tanpa hisap. Itulah patut. Ini dapat doa makbul, pergi minta kereta Viva. Kan, minta ini, minta barang duniawi. Tak ada kerja lain ke? Kan saya tengok golongan ni kan. Saya telah berdawasul, minta sekian, dapat barang saya minta. Tanya barang tu apa? Handbag baru. Kan tak, so little. Kan banyak benda lain. Kan kalau dia kata orang tu kata dia buat benda tu akan jadi baik dan sebagainya. Dan selamatkan umat Islam yang lain. Bohong je. Sebab kena banyak orang yang kata apa sibuk tentang apa nak doa makbul. Kan tanya macam lah, orang nak kaya. Orang tanya saya kata nak kaya. Saya kata boleh. Untuk apa? Jawab tu dulu. Saya kata nak doa kita makbul. Dan untuk apa? Untuk apa doa kita nak makbul? Minta. Macam tu. Minta jadi. Kalau untuk ketakwaan ni silakan. Pasal dalam konteks isti'adah kan, kita dapat minta perlindungan. Ya Allah, lindungi aku dari syaitan. Allah Ta'ala lindung kita dari syaitan. Mana kita terpelihara daripada gangguan syaitan. Itu paling besar. Tapi orang tak nak minta itu. Minta boleh terbang lah. Minta boleh masuk air lama lah. Boleh terbang pun macam, mau macam burung. Bukan burung pun, baru macam burung. Burung terbang lagi lama dari kita. Kan burung immigration kan, daripada utara apa, utara Amerika pergi ke selatan, pergi ke sekian. Perjalanan apa puluhan ribu batu. Elok je, tak payah zikir pelik-pelik pun. Kan, kita boleh menyelam dalam air pun baru sama macam memerang. Belum jadi memerang lagi lama dari kita. Faham tak? Kadang-kadang orang sukakan benda-benda pelik tau. Dia nakkan ilmu pelik. Apa anda akan dapat dengan ilmu pelik tadi? Soalan. Kalau dapat syurga, kita kejar ramai-ramai. Kalau kita kata tak ada manfaedah, bahkan datang pula syaitan, lepas tu cocok lagi. Kan kita dah bangga pula. Awak ada ilmu tu? Awak ada? Nampak tak? Better tak ada. Lebih baik jangan ada. Kadang-kadang orang tu kata, nakkan doa makbul. Saya tanya saya, untuk apa? Dia kata, supaya minta semua dapat. Ini bukan cara dia. Nabi boleh tukar Bukit Uhud jadi emas. Nabi tak pernah minta. Offer pun tak nak ambil. Nabi boleh buat. Nabi kata, aku tak pernah impikan Bukit Uhud ini jadi emas. Mana sebab aku boleh buat macam ni dengan tangan aku. Aku tak nak impikan Bukit Uhud ini jadi emas. Kecuali supaya aku boleh infakkan macam ni. Kita macam ni kan. Bukan lagi banyak lagi gitu. Sorok gini kan. Ustaz tak ustaz sama je. Ini terus terang, tak maaf. Tapi jangan cerita kat orang. Tak apa kan. Saja je. Kadang-kadang benda macam ni kan. Kita macam ni kan. Itu beza dia. Bezanya orang tersebut. Kalau kita, yang kita kejar macam Ramadan ni, ketakwaan. Biar rasa takut Tuhan ada pada diri kita. Tinggalkan benda-benda yang haram. Kena Allah tak tahu, Allah tak nampak, Allah tak dengar. Itu lebih penting. Sebab Zakaria, dia test dekat tu kan, dia pernah nampak, dia nama dah anak-anak. Tak pernah dapat kan. Dan sampai isteri dia habis haid, tak ada dah. Telur untuk ovum nak keluar, tak ada dah. Pasal orang wanita selagi dia keluar, dihasilkan ovum, selagi itulah dia akan ada apa haid. Sebab haid tu sebenarnya adalah dinding rahim yang ditukar tiap-tiap bulan. Untuk supaya dinding fresh baru, kalau berlaku persenyawaan, maka boleh implantation berlaku. Implant berlaku daripada benih tu, boleh implant kat dinding. Kalau dinding tak diganti, maka mungkin benih tu akan jatuh. Itu je. Sebab tu bila wanita tu putus haid, maksudnya dia tidur tak ada tak? Dia baru ni kat India kan, ada makcik tua kan? Nenek tua. Ayalah, itu kita kata benda tak mustahil.
Macam Ibrahim pun buat benda yang sama. Dia kata dapat anak kan. Punya lama dapat anak kan. Depan dapat Ismail kan. Isteri dia Sarah kan. Kan dia macam apa, macam mana boleh dapat anak? Kan macam mana tuan nak suami aku dah tua dah, macam mana dapat anak? Kan. Wa hadha ba'li shaykha, malaikat bercakap depan dia orang, dia boleh kata kan. Dia kata kan apa, dia kata aku dah habis dah. Dan suami aku ni kata shaykha tua dah, apa nak dapat anak pula, dia kata. Jadi Allah Taala berikan berita bagi dengan malaikat datang rumah bagi tahu. Ini juga Allah Taala berikan. Okey. Maksudnya dia kata dia minta, dia kata zuriatan thayyibah, anak yang soleh. Innaka sami'ud du'a, engkau Maha mendengar seruan. Ini benda yang patut ada pada semua orang sebenarnya. Bila sebut bulan Ramadan ni kan, bulan doa, patut kita sedari. Kalau kita nampak orang tu doa dapat, kita jangan dengki kat dia. Kita tahu orang yang berikan dia Allah Taala, dan kita minta pula. Sebab Allah Taala Maha kaya dan Maha pemurah. Tidak dia bagi yang ini dia sekat kita. Tak ada. Cuma masalah dalam masa yang sama doa tadi, kena faham. Patut ke tidak Allah Taala lebih tahu. Patut ke tidak Allah Taala lebih mengetahui. Itu sebab baik dan buruk tadi, pemberian Allah Taala tadi, lebih baik jangan kita serah pada Allah Taala. Daripada kita minta benda kita tak tahu, tiba-tiba kita minta dapat. Contohlah katakanlah. Katalah orang tu gaji dia dalam 3000, 3500. Dia minta dapat kereta Porsche. Ni kisah benar. Kalau dia kata dia tak, kalau dapat tu, masalahnya apa tahu? Tayar sebiji pun tak habis dia punya apa dia punya ni. Rotek kereta. Saya tengok dalam Paul Time kan. Ada tentang kereta ni kan. Ada kereta Rotek tu RM54,000. Gila apa? Bentley ke apa dah? RM54,000 setahun untuk Rotek kereta tu nak berjalan jalan raya untuk legal RM54,000. Bukan harga kereta tu. Rotek dia saja. La ilaha illallah. Itu insurans tak masuk lagi kan, Kak? Betul? Yang tulis dekat Rotek tu Rotek. Itu Rotek yang conteng kan? Yang conteng kat dekat kita Rotek. Tak cakap balik uang nanti tengok. Itu kan tengok. Ada ke nama? Ada tulis kat situ. Okey. Jadi gila tak gila? Katakan dapat kereta macam tu kepada orang yang tak ada duit. Apa nak buat? Kadang-kadang mahal sangat. Tak ada orang nak beli tau. Sungguh. Jadi beban. Duduk rumah, tepi rumah. Parking ke depan. Tak boleh ke belakang. Tak boleh. Jangan minta benda anda tahu. Itu sebab kenapa dalam konteks doa ni, bila Allah Ta'ala beri, kerana Allah Ta'ala beri. Sebab Allah Ta'ala nak berikan kurniaan. Minta sebab itu. Bukan minta sebab kita kata, aku nak. Kita tahu pasal kita kena belajar berlapik dalam meminta. Pasal Allah Ta'ala tak berikan, mesti Allah Ta'ala lebih mengetahui. Atau lambatkan, lebih mengetahui. Kalau tidak masalah Allah Ta'ala lambatkan untuk Ibrahim dapat anak. Ibrahim alaihissalam sampai tua kan? Dia dapat anak. Dari kat lepas dan itu pun dengan isteri yang pertama itu Sarah tu lagi lambat. Dengan Hajar diberikan, lepas tu Sarah pula diberikan kemudian lepas tu. So, jadi maksud dia kalau ikut dari konteks apa lambat ni, Zakaria pun lambat. Lagi lambat kan? Dah tua dah. Jadi macam mana? Kita kadang-kadang masa manusia ni merasakan bila wali tu dapat semua benda. Macam dia tanya macam, awak tak ada anak ke? Jumpa dengan pak cik tu. Pak cik atas bukit tu. Hebat. Kan? Dia doa je besok terus jadi. Awak tak usah pegang, tak usah buat apa-apa dengan isteri. Pegang tangan je terus mengandung. Apa benda lah ilah syarikat lah. Ada. Mindset gila tau panggil. Pada manusia yang tadi. Sangat percaya kepada manusia, lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat percaya. Anugerah manusia ni boleh orang ni ada anugerah-anugerah. Allah Ta'ala punya anugerah tak pernah dipandang. Macam bila mati pendeta dalam gua tu, kalau pendeta tu hidup lagi, boleh selesai masalah kau. Allah mana? Ini masalah dia. Sebab manusia tak nak belajar berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa. Allah Ta'ala berikan. Itu bulan Ramadan ni antara bulan doa. Itu kisah-kisah yang paling menarik dalam surah Maryam ni. Antara kisah menarik itu kisah bila Zakaria nampak tak ada buat apa. Bukan dia kata, nyampahnya aku budak ni. Kan aku banyak ibadat banding kau. Dia lagi tua kan budak tu. Baru lahir. Takkan lagi dia banyak ibadat dibanding dengan orang tua. Jadi dia mungkin menyampah. Kalau ikut orang lain menyampahlah. Geram aku, dengki sebagainya. Tak usah dengki. Every time kita nampak orang dapat kebaikan dan juga nikmat, buatlah macam Zakaria. Buat macam Zakaria. Pandanglah bahawa Allah Ta'ala boleh memberikan bila mana dia nak, apa saja dia nak, pada waktu yang sepatutnya dia nak. Ha, itu kita tahu. Minta. Dan bahkan kalau kita tak dapat barang tersebut kat dunia pun, orang jadikan doa kita tersimpan sebagai simpanan hari akhirat. Boleh jadi simpanan akhirat. Boleh jadi Allah Ta'ala tangguhkan. Boleh jadi Allah Ta'ala jadikan tolak bala yang akan terimpa diri kita. Kita patut miskin.
Kalau tak kita yang doa kita minta kaya, Allah Ta'ala jadikan kita sederhana. Tak kaya, tak miskin. Itu benda-benda kita belajar. Belajar untuk mengenal Allah Ta'ala punya rahmat dan juga pemberian, anugerah kepada manusia yang tadi tidak pernah terputus. Jadi Allah Ta'ala berfirman lepas tu, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka menyerunya malaikat. Menyerunya malaikat. Ketika dia sedang apa? Sedang berdiri, bersolat di mihrab. Ini memang mereka sentiasa ada mihrab. Tempat yang rumah tu dikhususkan tempat untuk ibadat. Okay? Maksudnya, malaikat tu berucap dengan dia. Secara apa? Dengan ucapan yang didengar lah. Macam mana kita lihat dalam kisah Maryam nanti beranak pun macam tu juga. Malaikat datang, macam Rasulullah SAW sendiri, malaikat datang tanya Islam, iman, ihsan. So, malaikat boleh datang bentuk manusia dan bertanya kepada Adam dan bersoal jawab dengan manusia yang lain. Malaikat boleh datang macam tu. Tapi kita janganlah anggap kawan tu malaikat kot datang tadi. Tak usahlah perasan sangat malaikat jumpa kita kan. Banyak juga orang perasan tau. Siapa tolong tadi? Tentang malaikat kot. Ada jadi kes dulu. Ada budak seorang. Saya tahu budak negara. Budak ni belajar UIA. Dia jumpa saya. Dia minta ni. Dia raya haji. Tahun 2009 kot. Dia telefon saya. Dia balik daripada Yaman. Lepas belajar bahasa Arab misalnya. Dia minta saya ayat. Yang kalau dia nak pakai, kalau ada susah baca, selamat. Saya kata tak ada. Mana pula tisu tadi? Saya kata tak ada. Bila saya kata tak ada, dia kata tapi tok-tok guru kita ada. Saya kata tak ada. Jadi bila saya tekan-tekan ni kan, akhirnya saya kata kan, benda ni kan Allah Ta'ala berikan kepada kita bila kita terdesak, hati kita bulat minta Allah Ta'ala, akan bagi. Ni dalam berdoa, adab-adab berdoa antaranya adalah hati jangan pecah-pecah. Jangan macam, ya Allah selamatkan anak aku. Berarti ya Allah nak handbag baru. Ya Allah nak kereta baru. Janganlah banyak sangat. Hati tak bulat. Allah Ta'ala bagi macam-macam tapi lambat-lambat dan sebagainya. Kita tak perasan. Jadi, bila saya cerita pasal kes, dulu saya ada seorang kawan kat Yaman tu. Dia budak ni, dia suka beli kitab. Duit tak ada, beli kitab. Duit ada je beli kitab. Tapi dia jenis, tak dapat bantuan dan sebagainya. Beasiswa tak ada dan sebagainya. Tapi dia rajin belajar. Duduk dalam bilik seorang kan. Kalau kita ajak dia makan, dia datang. Kalau tak ajak, dia diam. Dia tak ada macam nginding-nginding nak makan, tak ada. Budak ni. Ada satu hari, dia cerita pengalaman dia. Satu hari, dia lapar sangat. Lapar, sangat-sangat lapar. Lepas tu, dia katalah, ni pasal cerita pada budak yang minta saya ayat ni. Dia kata, dia lapar sangat. Lepas tu, bila dia kata dia lapar, dia kata, Allah, aku lapar. Bagi aku makan. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu, ni, universiti bagi duit. Bagi duit. Dapat duit, beli makan, beli kitab juga. Orang lain tu kan. Dia cakap dengan budak ni, budak yang nak minta ayat-ayat ni kan. Dia kata, kalau macam tu, saya pun pernah dapat. Dia kata, bila? Dia kata, baru ni waktu nak balik ke Malaysia. Waktu nak balik ke Malaysia, dia pergi tanya kita orang, apa kitab patut beli? Kita tunjuklah, ini. Kan kita tunjuk tu kitab volume besar-besar. Dia beli. Dia pula jadi luka bendul, beli. Lepas tu sampai dekat airport, kawan-kawan lambai-lambai, tinggalkan dia, ingatkan dia lepas. Rupanya sampai dekat tu kilo lebih. Dia kena bayar dekat $120. Duit tak ada. Lepas tu dia kata ketika tu dia cakap. Dia kata, ya Allah aku nak balik. Duit tak ada. Tiba-tiba ada orang Arab datang. Arab datang tepuk dia. Orang Yaman ni kan datang jumpa sembang-sembang dengan dia. Lepas tu kan Arab tu keluarkan duit $200. Bagi kat dia. Arab tu belah. Dan dia dapatlah bayar kilo lebih tu. Dan Arab tak ada macam. Nanti KL jumpa. Tak ada pun. Nah, saya kata, sebenarnya simple. Tapi masalahnya, pasal pengaduan kita tak pernah bulat. Dan kita tak terdesak sangat kan, macam, boleh hidup lagi, akan survive kan. So, kita minta pun tak bulat hati. Lepas tu, kita harapkan benda berkenaan untuk berlaku. Kadang-kadang, salah juga. Tak pernah bulat hati kita. So, macam tu, saya kata dengan dia, tak ada kan. Tak ada baca apa. Ya, tak ada baca apa. Minta pun Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala maha mendengar. Dan kisah-kisah macam ni, kita dengar kan. Orang meminta Allah Ta'ala berikan. Banyak sangat. Yang menunjukkan bahawa memang Allah Ta'ala maha mendengar. Innaka sami'ud du'a. Itulah seruan yang Zakaria akhiri dengan doa dia. Dia minta, sebab dia tahu Allah Ta'ala maha mendengar. Lalu malaikat seru dia. Ini kisah dia pula. Lepas Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagi dia, hantar pada dia malaikat untuk memberitahu pada dia tentang berita gembira akan berlaku. Ketika dia dalam solat, di mihrab, ibadatnya, dan tempat dia bersendirian. Masa dalam rumah dia, tempat sendirian, dia tempat khas. Okay? Tempat dia munajat dan solat dia. Jadi, dia kata, malaikat tu berkata, malaikat tu menyampaikan berkenaan apa yang berita gembira kepada malaikat. Dia kata, Annallahu yubashshiruka bi Yahya. Bahawa Allah Ta'ala memberi berita gembira kepada engkau dengan Yahya. Iaitu dengan seorang anak yang diadakan untuk engkau daripada sulbi engkau. Dari keturunan engkau sendiri. Nama dia Yahya.
lahir daripada benih engkau. Ketika tengah tua tu, Allah Ta'ala kata macam tu pada dia. Dengan malaikat, malaikat sampaikan apa apa yang Allah Ta'ala janji untuk dia. Musaddiqan bikalimatin minallah. Musaddiqan, dibenarkan dengan kalimah dari Allah Ta'ala. Maksud dia, Ibn Abbas, Hasan Basri, serta Qatadah dan Ikrimah kata, itu dengan Isa. Dibenarkan dengan kalimah dari Allah Ta'ala. Maksud Isa ni adalah kalimah. Okay, kalimah ni masalah timbul. Nanti depan ni kita bincang balik. Bila Allah Ta'ala kata kalimah, orang pun pening kepala. So kalimah ni kalam. Kalam, so Qadim lah. So Isa bukan makhluk, dia kata. Isa tu makhluk. Sebab cuma cara dia jadi, bukan macam orang lain. Manusia lain jadi dengan stages, dia jadi macam Adam. Kun. Maka dia pun jadi. Tak perlukan kepada male intervention, dia jadi. Tak perlukan tabi'i. Maksudnya kun terus jadi. Itu, itu maksud kalimah tu. Kalimah kun tadi saja. Jadi. Ada pun yang lain-lain. Macam Adam jadi. Kan kita sendiri jadi. Kan ada stages kita. Kan ada nutfah, alaqah, mudghah, izam, kisah melah mibil izam, annash'ah, khalqun akhar. Kita ada stages kita. Adam ada stages dia. Pada permulaan pembentukan kan. Tanah dia turab. Turab. Tin. Tinul lazib. Sol-sol. Min hamil masnun. Sol-sol kalfakhar. Ada lima, ada stages. Tanah kering. Tanah basah. Tanah basah yang liat, yang diuli. Tanah basah yang dibiarkan sampai sampai apa? Sampai macam tembika apa apa dia berubah bau dan juga apa jadi macam hitam-hitaman, kan bau tanah hanyir kan. Dan sol-sol kalfakhar dia macam tembikar. Keris, keras badan dia jadi macam tu bentuk dia. So, jadi Adam ada stages dia. Tapi ketika nak dihidupkan, Allah kata kun, maka dia jadi. Macam tu kan Isa kun. Bukan tak ada apa, dia perlukan ibu juga. Bukan tiba-tiba keluar daripada pokok pisang ke pokok. Kan? Bukan. Tetap manusia juga. Cuma beza dia, dia jadi dengan kun, kalimah. Pasal betul kenapa ada dibahaskan para ulama' berkenaan masalah makhluk syurga, makhluk dunia. Bahkan para ulama' sebahagiannya bercanggah pendapat. Isa berapa lama dikandung oleh ibu dia? Adakah 9 bulan, 9 bulan macam biasa? Ataupun pasal dia makhluk kun fayakun, maka dia cepat daripada makhluk lain? Allahuakbar. Kita tahu. Jadi yang pentingnya memang kita kata Isa AS kata kalimah. Mana dibenarkan dengan kalimah daripada Allah Ta'ala. Maksudnya Isa. Isa akan membenarkan dia. Bahkan dia lah akan apa menjaga Isa AS. Even dalam Bible sebut macam tu. Dia panggil apa John the Baptist. Dia orang Kristian kan, dia kata John Baptist tu, itu Isa, Yahya lah. Yahya. Dia yang kita katakan baptize Isa AS. Itu kisah-kisah yang kena ni balik lah. Cuma masalahnya, kalau ikutkan dia tu, memang dia lagi tua daripada Isa AS. Dia lah yang mengatur bagi Isa. Sebelum Isa jadi diutuskan, dia lah yang bela Isa. Jaga Isa dan sebagainya. Yahya tu sendiri. Yahya itu sendiri. Bukannya Zakaria, Yahya tu. Okay? Baik. Dan Allah Ta'ala firman lepas tu, wasayyidan. Dan dia ni bukan saya musaddiqan, dibenarkan dengan kalimah dari Allah Ta'ala. Bahkan dia ada sayyidan. Berkata Abu Aliyah, Qatadah dan Sa'id bin Jubair dan selain mereka, Al-Hakim. Sayyidan ni maksud dia orang bijaksana, terketua. Asal kata si bahasa sayyid ni maksud dia maksud dia ketua ataupun penghulu, pemimpin pun dia juga sayyid. Dalam surah Al-Ahzab, kau tanya kan, orang yang apa yauma taqallabu wujuhum finnar, hadir di mana bolak-balikkan api muka orang yang masuk neraka dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah, alangkah baik kalau kami dahulu mentaati Allah dan taati rasul. Wa qalu, dan mereka berkata, rabbana, wahai tuhan kami, inna ata'na sadatana, kami ikuti sayyid-sayyid kami. Kita ada habib-habib kan, sayyid-sayyid kami. Wa kubara ana, dan juga pembesar-pembesar kami. Fa adalluna sabila, mereka sesat kami jalan. Nah, pemimpin pun boleh, ikutan pemimpin boleh sesatkan jalan. So, jadi perkataan sadatana, sayyid itu ada keluar bagi sayyid. So sayyid ni boleh ketua atau pimpinan. Okey. Dan berkata Qatadah, sayyid ni maksudnya pada ilmu dan juga ibadah. Mungkin bukan dia ketua dalam negara, dalam kaum dia, tapi dia ketua dalam ilmu dan ibadah. Sebab ada orang kadang-kadang dalam kepimpinan bagi apa? Pentadbiran tidak menjadi ketua. Tapi dia ketua dalam masalah ilmu. Sebab orang tak mungkin tak ikut dia dari segi masalah arahan kan, untuk macam zaman kita sekarang ni kan. Tidak sebenarnya dimestikan pemimpin itu seorang yang mesti alim, tak ada juga. Tak dimestikan. Dia mesti ditaati. Kalau dia ditaati, dan dia layak untuk dijadikan dia ulil amri. Ulil amri tadi mesti orang yang ditaati. Bukan masalah orang tu kena ada banyak ilmu. Hafal kitab dia orang tak hafal, orang tak ikut cakap dia tak boleh. Ulil amri itu mesti maksud dia. Pasal bukan ulil amri yang menguruskan urusan.
macam keluarga kita lah, bapak kita walaupun tak sepandai kita, kita ada PhD sebagainya, bapak kita SRP tak lulus, still dia tetap apa, ketua. Dan kita kata macam, abah start ini resign, dia ketua, saya take over. Tak boleh macam tu. Ha, I take over kan. Penjatuhan dalam negara kita faham, dan family buat yang tu gila. Sepak ni bapak kan. Ada pula dia take over keluarga dia punya apa, ketua keluarga dia, dia take over. Walaupun dia berkenaan dia lebih pandai. Tak. Mungkin bapak kita tak sepandai kita, tapi namun begitu, tetap dia ketua keluarga. Itu sebab Syed ni ketua pimpinan. Dan satu konteks dia bukan mesti masalah pentadbiran saja. Maksudnya ilmu. Okey, kadang-kadang contoh macam satu keluarga tu, mungkin adik-adik dia yang seorang tu lebih pandai agama. Maka dikedepankan dia di atas yang lain. So itu juga Syed juga. Dikemukakan, dikedepankan ke atas yang lain. Dalam dikata oleh Qatadah, ilmu dan ibadah. Berkata Ibn Abbas Al-Thawri dan Sufyan Al-Thawri dan juga Dhahhak, dia kata apa? Dia ni adalah Sayyid Al-Hakim Al-Muttaqi. Dia adalah seorang penghulu bijaksana yang bertakwa. Okey. Berkata Mujahid pula, dia kata dan selainnya, huwal karim alallahi azza wajalla. Dia ada orang mulia di sisi Allah, di sisi Allah Taala dia orang mulia. Dimuliakan di sisi Allah Taala. Di sisi Allah Taala atau pada Allah Taala dia adalah seorang yang mulia. Itu maksud dia sayyidan. Dituankan, dipertuankan. Macam Nabi pernah kata pada dalam hadis baginda, Nabi tengok Hasan bin Ali bin Abi Talib, Nabi kata inna ibni hadha sayyid. Anak aku ni, cucu aku ni sayyid. Dia sayyid. Moga-moga Allah Taala damaikan dengan sebab dia dua kumpulan besar umat Islam. Inilah sahih Bukhari Muslim. Dia mendamaikan. Dengan itulah digelar dia sebagai ketua dan juga penghulu. Dia mendamaikan dua kumpulan besar umat Islam. Memang Hasan bin Ali bin Abi Talib, dialah yang menjadikan umat Islam bersatu semula. Tahun Amul Jamaah, tahun penyatuan umat Islam, bila mana mereka bersatu balik dengan menjadikan Muawiyah sebagai ketua mereka. Yang serah kuasa adalah Hasan bin Ali bin Abi Talib. Jadi perbuatan dia tadi untuk menggabungkan balik umat Islam menjadi satu. Okey. Jadi maksud dia kat sini sebut apa, Sayyid tadi bagi pengertian macam tu juga. Wahasura. Dia kata hasura ni tadi, okey. Diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan selain mereka, bahawa mereka berkata, dia adalah orang yang tidak datang pada wanita. Okey. Datang pada wanita. Ini pendapat pertama, okey. Dia kata tak datang pada wanita, dan ini dia kata. Kemudian Ibn Kathir sebut nukilan daripada Ibn Abi Hatim, hadis marfu' dengan pengertian ini. Dan tapi hadis ni amat amat gharib. Okey. Dan bahkan ada kata dia mauquf. Yang menyatakan bahawa dia adalah seorang yang tak datangi wanita. Mana duduk lelaki apa, dia tak ada sikit rasa pada wanita. Itu maksud yang mula-mula sekali diterangkan. Sambung lagi tak habis. Berkata pula Qadi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa berkenaan dengan apa kedudukan apa Nabi Muhammad sallam, dia kata ketahuilah ilam anna sana Allah Taala ala Yahya, dia kata bahawa pujian sanjungan Allah Taala ke atas Yahya, annahu kana hasuran, bahawa dia ni dahulu seorang yang hasura, laisa kama qalahu ba'dhum. Okey. Dia kata tidaklah seperti yang dikatakan oleh sebagian mereka, innahu kana huyuban. Huyub maksud dia inilah, ataupun ada huyub maksud dia tak ada zakar, tak ada kemaluan. Bukan itu maksud dia. Ini terangkan oleh Qadi Iyad. Bahkan dia kata telah diingkari ini oleh orang-orang yang bijak di kalangan ahli tafsir dan juga di kalangan para ulama. Dan mereka kata ini adalah kekurangan dan juga keaiban, tak layak untuk para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Mana boleh nabi cacat? Lahir-lahir dan keadaan itu cacat dipanggil. Macam kisah bincang dulu lah. Orang kata Nabi Muhammad SAW lahir-lahir telah berkhatan kan. Pun dibahaskan macam itu juga. So, itu bukan satu kesempurnaan. Bukan satu kesempurnaan. Sebab dia manusia, menyusu daripada wanita dan sebagainya. Takkan dia kata macam, tak menyusu. Dia makan daripada gaib. Lepas diutuskan sebagai Rasul, ya. Memang Nabi SAW Nabi larang para sahabat puasa. Seperti baginda, itu terus 3 hari straight tak buka-buka puasa langsung. Tak buka puasa langsung 3 hari straight. Ada para sahabat ikut. Nabi kata jangan ini last tukar hayatikum. Aku bukan macam kamu semua. Aku diberi makan oleh Tuhanku, diminum oleh Tuhanku. Itu lain lepas daripada dibangun dia menjadi Rasul. Adapun ketika membesar sebagai manusia biasa kan, main dengan budak dan sebagainya, ada kawan, duduk di perkampungan dan sebagainya, dia manusia. Ya, kita tu macam tak ada ni. Jadi macam kes Zakaria ni, Yahya bin Zakaria,
ada dikatakan, dikata dia ni apa, tak ada keinginan pada wanita. Ini benda masalah. Lepas tu bila dah tak ada keinginan pada wanita, di upgrade pula kepada tak ada kemaluan. Apalah kan. Pasal ini tak layak untuk para ambiak, sebab benda ni cacat. Sebab Allah Ta'ala jadikan, bila Allah Ta'ala jadikan seorang Nabi tu diikuti, hujah pertama Allah Ta'ala letakkan, Allah Ta'ala jadikan mereka paling sempurna. Pasal jika tidak, awal-awal lagi orang pandang dan orang akan, kau pun, faham tak? Macam Dajjal kan, Dajjal. Bila dia ajak orang untuk apa, untuk ikut dia. Kan Nabi terangkan dia sifat dia apa? Dia betul-betul sebelah. Kengkang lah, rambut kerinting lah, muka ni sekian-sekian. Tapi Nabi sebut itu sebab apa tahu? Sebab dalam keadaan dia mendakwa ketuhanan, cacat, tapi orang ikut juga. Kan? Macam orang kita lah, macam apa, bila Tok Guru tu makin gila, makin ikut. Makin ikut, makin gila. Itu makin alim tu. Makin ma'rifatullah, kata dia. Gila betul. Tak faham saya. Sedangkan para ambiak tu, Allah Ta'ala berikan para ambiak ni, mereka ni orang yang tidak ada sebenarnya cacat. Paling sempurna. Lepas tu kaum dia akan hormati mereka. Akan lihat pada para ambiak tadi, last sekali kadang-kadang tolak macam Nuh AS. Dia orang tak suka dia, atau Nabi Muhammad sini, orang tak suka dia sebab ikutan dia, pengikut dia, orang biasa. Itu part sebenar yang menjadi tajuk. Kenapa mereka tak nak ikut? Suruh halau. Halau dulu orang miskin, baru kami ikut. Dia jadikan alasan. Dia jadikan alasan. Dia tak kata macam, kau dah kurap, kau nak ajak kami. Mana dia? Ha, doa kurap kau dulu, hilang dulu, kau jumpa kami. Itu benda-benda yang takkan berlaku. Sebab apa? Para ambiak bukan bersifat dengan sifat berkenaan. Dia bukan sifat dengan sifat buruk. Sifat-sifat cacat macam tu kan. Tak ada kemaluan dan sebagainya. Ini dia kata tak layak. Ini adalah keaiban yang tak layak untuk para ambiak AS. Dan sebenarnya hasura tu maksud dia, macam dia kata Ibn Kathir kat sini, dia adalah maksud dia maksum di mana dunuk. Bersih daripada dosa-dosa. Terpelihara daripada dosa-dosa. Itu maksud dia tidak datang. Dia tak datang dengan dosa tersebut, dia kata. Dan dia ni apa, macam terlindung daripada dosa. Dan dikatakan, dia melarang, dia tegah diri daripada syahwat. Mana benda-benda yang sikit-sikit kan, ada ke apa, macam apa, tabi'i manusia tadi tu, dia tak buat. Ha, dan tu dia katakan tak ada syahwat, tak ada keinginan pada wanita. Tadi bukan tak ada, dia tak ada ni. Dia tak ada keinginan pada wanita. Tak ada keinginan pada wanita. Tadi macam tengok perempuan dia. Oh, siapa tu? Dia tak ada. Macam budak-budak, macam orang kita kat Malaysia ni kan, atau manusia ni, mesti kan tengok, siapa tu? Kahwin belum? Ustaz pun tanya. Ustaz tu kahwin ke belum? Tu tengok juga ustaz. Kalau ustaz tu bulat, ada kahwin lah tu. Kalau ustaz tu kurus, tak kahwin lagi lah tu. Ah, serius? Perbualan. Perbualan orang-orang apa, pelajar agama ni kadang. Sama je. Kan belajar agama juga. Kata ustaz, ustaz tu dah kahwin belum? Ustaz dah kahwin belum? Sibuk tahu ustaz kahwin belum? Kan? Itu masalahnya kan. Bukannya nak masuk syurga pun menantu ustaz. Dia ini satu benda kena ingat. Tidak ada syafaat masuk syurga kerana dapat menantu ustaz. There's no such thing. Tak ada siapa kan, orang-orang masuk syurga syafaat tu kan. Tak ada kaitan dengan benda tu. Tak ada list. Tak masuk list. Pelik betul orang kita ada pula sibuk. Yang ustaz pun beria bergaya. Itu masalah betul. Tak ada kerja lain ke? Kan? Dah nak mati pun buatlah kerja baik sikit. Astagfirullahaladzim kan. Teruk betul. Sebab tu kenapa dikatakan macam, kalau orang lain, manusia lain ada. Tapi Yahya dikatakan terlindung daripada maksiat, terlindung daripada dosa dan sebagainya. Kita kata macam di apa, perlindungan tadi macam, tapi benda ni macam general sangat sebenarnya. Sebab tu kenapa ada yang kecilkan lagi skop, dia kata pada tak ada keinginan pada wanita. Okey. Dan telah nyata kepada kamu, dia kata daripada ini. Okey. Bahawa ketiadaan kemampuan untuk berkahwin adalah kekurangan. Kena faham juga. Pasal kali kita kata orang tu tak mampu berkahwin. Sebab apa? Dia lemah tenaga batin dan sebagainya. Dia itu adalah kekurangan, bukan kebaikan. Ia adalah kekurangan. Dan kelebihan, dia kata, dan kelebihan yang berlaku adalah apa? Ada keinginan, tapi dia apa? Dia sekat. Ini kita kata dalam syariat terdahulu, mungkin itu yang berlaku. Dalam syariat Islam, tidak itu sunnah Nabi. Faham eh? Bukan Islam ni macam kita, macam buang isteri, buang sekian, buang ni. Itu tak ada dalam Islam. Pasal Nabi SAW dalam kehidupan baginda SAW, tidak pernah Nabi suruh, dan bahkan Nabi suruh kita berkahwin. Suruh seorang manusia tu berkahwin. Bukan suruh kita duduk diam sorang. Tak nak kahwin, duduk diam kan. Kenapa? Nak ibadat. Ini amat salah. Kalau dalam agama terdahulu, banyak benda-benda. Macam nazar lah. Kita nazar kan. Nazar pada ambiak dahulu, bernazar. Dan sering bernazar, suka bernazar. Tapi Nabi Muhammad SAW sekat umatnya daripada bernazar. Dan Nabi kata, ia tak mengubah takdir pun. Tak menolak apa-apa.
Dan sebab itu Nabi tak galak. Jadi apa yang kita patut pegang adalah apa yang terakhir. Jangan sekali-kali seorang tu buka cerita kata, tapi kan ni Nabi, takkanlah dia tak tahu. Itu syariat dia. Itu berlaku pada dia. Mungkin waktu tu Bani Israel banyak sangat dah anak keturunan kan. Kau tak kahwin pun tak apa. Contohnya kan. Jadi mungkin itu, wallahu alam. Tapi yang pentingnya kita tak boleh kata bahawa apa yang dijadikan sunnah dalam apa atau sunnah ataupun syariat pada umat Muhammad ni tadi, pada Nabi Muhammad SAW, boleh untuk kita batalkan dengan apa yang datang syariat terdahulu. Tidak. Bahkan apa dalam syariat Muhammad SAW, dia membatalkan syariat terdahulu. Nah, macam kisah-kisah nanti kita baca lagi. Jadi dia kata, kelebihan adalah pada dia ada keinginan untuk kahwin tapi dia menghalangnya. Sama ada kerana apa? Kerana apa, mujahadah, menahan diri seperti Isa ataupun dicukupkan keperluan daripada Allah Taala seperti Yahya. Okey? Maksud dia seperti Isa dengan mujahadah ataupun dengan ni. Wallahualam, tapi masalah Isa tidak berkahwin tak semestinya kerana dia tidak mahu berkahwin. Jadi tak ada sebarang rekod mengatakan kenapa Isa tak nak kahwin. Tak ada rekod. Tapi dalam konteks sunnah Islam, kita jumpa bahawa dia akan berkahwin nanti. Dia akan turun semula berkahwin. Pada maksud tu tidak ada orang, maka mungkin ketika dia ni dianggap macam Tuhan. Kalau dia ada anak apa jadi? Orang akan sembah anak dia pula tau. Dan maka kebanyakan di kalangan apa? Di kalangan masyarakat kita ni bila tengok kan, bila tok guru tu mati, orang sibuk ambil anak murid dia, anak-anak dia. Dia diangkat sebagai guru dan sebagainya. Walaupun anak tak tahu apa benda, angkat juga. Ini biasa berlaku. Dia ingatkan keturunan macam tu. Sedangkan dalam Islam, kelebihan dan sebagainya atau ilmu ataupun iman bukan berdasar pada keturunan. Boleh ada bapa tu mukmin, anak dia kafir. Boleh ada anak tu mukmin, bapa dia kafir. No, tak ada sebarang sekatan untuk berlaku macam tu. Dalam sejarah para anbiya berlaku macam tu. Okey. Kemudian ia pada hak siapa yang mampu ke atasnya dan melaksanakan kewajipan padanya dan tidak disibukkan. Gitu bagi orang dia kata sebut berkenaan kisah Yahya, Zakaria dengan Isa. Maksudnya pada Zakaria, pada Isa mungkin mujahadah, pada Yahya mungkin kifayah. Maksudnya Allah Taala jadikan dia tak ada stagnan. Okey. Tapi dalam masa yang sama, ia perkahwinan ni tadi pada hak siapa yang mampu untuknya dan siapa yang melaksanakan kewajipan pada perkahwinan dan tidak disibukkan dia daripada Tuhannya dengan sebab perkahwinan, maka dia ada darjat lebih tinggi. Darjat lebih tinggi. Dia ada darjat Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak disibukkan dia dengan banyaknya isteri-isteri dia daripada ibadat kepada Allah Ta'ala. Apa isteri dia banyak, dia paling kuat ibadat. Bukan dia isteri dia banyak, penting kelas. Kenapa ustaz tu? Saya ingat dia seorang pesyarah saya. Dia Syekh Udaini, Ali Udaini. Dia ni anak murid Syekh Bin Baz, rahimahullah. Syekh Udaini ni sangat-sangat rajin. Kan baca kitab, dia mengajar tanpa tu, tanpa buka kitab. Tapi kita buka sebiji macam dalam kitab. Sebiji macam dia baca tafsir Ibnu Katsir tu gitu kan. Tak buka kitab pun. Kita dia buka kitab. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Baca pun salah lagi. Dia ada sekali tu, ni cerita kawan saya yang senior saya. Dia kata apa? Satu hari tu dia kahwin baru. Malam kahwin tu, kahwinlah. Malam kahwin kan. Besok pagi kelas ada. Besok pagi ada kelas. Dia datang mengajar. Lepas tu budak-budak datang, "Syekh, baru malam tadi kahwin, tadi datang pakai lagi kelas." Dia kata, "Ni kahwin tu nikmat Allah Taala berikan dan aku kena tunjuk syukur dengan mengajar lagi. Mengajar lagi. Besok pagi tak penting kelas pun." Tak boleh dia kata. Tak boleh, kena datang kelas. Kan? Ni kalau dia kata kahwin lepas tu tinggalkan kelas. Apa cerita dia kata? Kita kan student kita ramai kat sini. Kahwin, tinggal kelas, dapat bini, tinggal kelas. Ada ramai. Kita tak sebut nama aje. Kan? Masa dia kahwin hilang. Dia pergi tak? Kahwin dia ustaz. Tu mana pergi datang kelas tak dikelas. Dapat nikmat perkahwinan kan, maksudnya diberikan Allah Taala nikmat. Nak kena teruskanlah syukur dengan cara apa? Sambung belajar lagi. Ini hilang. Kenapa? Ataupun dapat cucu. Hilang terus tak dapat kelas dah. Masalah juga. Tak. Itu kan, itulah masalah dia. Kan? Takut dia dengar orang apa? Nursery kan, budak mati dan sebagainya, takut. Ha, itulah cerita dia. Kalau tidak sebenarnya letih dah jaga anak. Kenapa kena letih jaga cucu pula? Ya, tak apa, redha je. Ya. Ha? Nikmat. Atuk lah masalah sekali sebenarnya. Manjakan cucu. Paling masalah atuk. Orang kita masalah tau. Bila atuk jaga cucu kan, dia tak tegur anak cucu tadi macam anak dia sendiri. Anak dia help kan. Cucu dia buat apa, pijak kepala pun tak apa. Anak dia kalau tak ni, dia ambil terpinggang kucing. Ada impas dia seorang. Kan? Sampai anak dia cerita apa? Dia nak trik untuk supaya bapak dia tak libas, dia peluk kaki bapak dia. So bapak libas kena kaki sendiri.
dengan bangga je dia cerita taktik dia. Okey, itu dia lah. Bapak dia punya garam. Lompat-lompat kena kibas. Tapi, dapat cucu. La ilaha illallah. Tak bergetik langsung. Cucu tu ketuk kan. Atuk-atuk kan. Tak boleh, tak bangun. Cucu tu panjat atas tengkuk dia. Pelepang, pelepang, pelepang. Ni kisah benar ni. Kan? Ya, faham tak? Ya, atuk pandai jaga-jaga sikit. Atuk masalah. Spoil anak cucu ni. Anak tu ni spoil. Sebab nanti kadang-kadang ada separuh tempat. Kadang-kadang ada saya tengok. Ada ni kan. Kadang-kadang ada certain part menjadikan masalah budak tak hormat mak bapak sebab atuk defend. Ha, itu kena jaga. Pasal kita tak tahu, atuk tak tahu berapa lama lagi tau. Budak tu nanti akan dibesarkan oleh mak dulu dengan bapak dia kemudian. Benda tu akan menyebabkan masalah akan datang. Kadang-kadang apa masalah sosial dari segi masalah legia budak ni pasal atuk sayang sangat. Atuk bukan, kita tak salahkan atuk. Atuk bagus. Tapi atuk kena jaga-jaga sikit eh. Ha, nenek jarang lah. Atuk je sungguh. Dia memang janganlah. Kan cucu, kalau anak terpijak kepala, dia sepaknya. Cucu pijak kepala, pijak lagi sebelah kiri. Dia urus sebelah lagi. Ini masalah sikit. Ha, ini konsep lah. Ini saya beritahu pun dia masalah ni. Memang cucu. Sebenarnya, pasal Nabi sini tak ada anak lelaki. Memang Nabi lembut dengan budak-budak pun. Bukan anak baginda saja. Semua anak Nabi lembut sebenarnya. Tapi kita nampak kisah yang tu, cucu kepala kita nak jadi sunnah Nabi. Hei, bukan sunnah kat situ lah. Sunnah apa? Kau ajar anak aku panjat aku nanti eh. Aku solat nanti, aku nak dia rasa macam Rasulullah solat. Kan, lepas tu anak cucu Rasulullah kecil. Cucu kita gedevok gitu, dia rujuk pijak kan. Lepas kita ke seliur pinggang tu. Tahu tapi ni sikit. Okay. Jadi maksud dia pasal Nabi SAW walaupun banyak isteri, dia tak disibukkan dengan isteri dia daripada ibadat kepada Allah Ta'ala. Bahkan bertambah ibadat. Tambah ibadat lagi. Itu saya kata syekh saya tu. Besok pagi kita budak-budak dah besok pagi dia tak datang kelas. Pasal dia kahwin baru kan. Rupanya besok pagi dia datang juga kelas. Nikmat Allah Ta'ala kena ni. Kufur, tak boleh kufur. Syukur. Datang kelas belajar. Boleh ngajar. Tak boleh tinggalkan kelas. Tak tinggal kelas straight. Lawak juga syekh tu. Dia cakap laju sikit kan. Budak-budak dia sibuk lawak kan dia. Nak balik awal lah. Okay. Maksud dia dan bahkan dia tambah ibadat. Dengan apa? Dengan dia apa, dijadikan isteri-isteri dia tadi, ya apa? Terpelihara. Maksud dia dicukupkan keperluan isteri dia. Sebab tu masalah-masalah perkahwinan sebagainya, kalau dia kata suami tu berkahwin, keperluan isteri tersebut kena cukupkan. Dengan sampai supaya tidak dia melihat pada lelaki lain. Itu at least, dia kata kan? Dan masalah apa, masalah keinginan dia dan sebagainya, nafsu dia, kena cukupkan. Dan melaksanakan mengurus ke atas isteri-isteri dia. Dan mencari rezeki untuk isteri dia juga. Kan Nabi SAW kan, dia ada macam ketika apa, kebun apa yang apa daripada Bani Nadir tu yang dapat tu kan, yang orang makan apa kurma ajwah tu kan, itu sebenarnya kebun orang Yahudi tu tak. Bukan kurma Nabi tanam. Masalah betul. Kalau kurma Nabi tanam pun dah bertahun-tahun, dah ribu tahun dah tukar pokok dah. Tuan-tuan pernah tengok pokok kelapa sawit bertahun-tahun ribu tahun tak pernah mati? Mana ada? Ayolah. Ni apa capal Nabi lah semua sekali kan. Kurma Nabi. Betul milik Nabi, betul. Tapi Nabi SAW buat macam mana? Kebun tu Nabi diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Dengan kedudukan bahawa Nabi nak buat apa boleh buat. Tapi Nabi buat apa tahu? Dia ambil bekalan makanan untuk keluarga dia setahun. Kemudian dan lain diserah daripada umat Islam. Mana tak ada, tak pernah tak cukup. Keperluan isi baginda. Cuma pernah lah jadi kes macam kita bincangkan dahulu. Macam mana isi Nabi pernah minta hak. Macam soal azab kan. Yang Allah Ta'ala sampai bagi pilihan. Nak Allah Ta'ala dan Rasulnya atau penatkan dunia. Sebab kes dia pasal nampak barang masuk. Makanan ada. Barang masuk. Tahu barang masuk. Masuk. Lepas tu Nabi SAW bila masuk, keluar. Dia tak boleh macam masuk, nahyang. Yang ambil satu, yang ambil satu. Tak ada. Nabi tak buat macam tu. Nabi punya masuk, keluar. Masuk, keluar. Tak ada macam masuk, sangkut. Tak pernah. Sampai kat isteri Nabi datang jumpa nama ramai minta hak. Ketika Nabi sangat-sangat marah. Marah sebab macam cikgu matematik. Kalau anak ada gagal matematik, macam mana? Ini Nabi SAW bagi panduan. Tiba-tiba jadi isteri dia pula minta barang. Ketika tu Allah Ta'ala bagi. Sampai dah sekarang Allah Ta'ala turunkan wahyu. Dan Nabi ilak isteri dia. Sumpah sebulan tak nak sentuh bini. Itu kisah yang berlaku. Jadi tapi nanti akan datang tajuk tu datang insyaAllah. Dan beri hidayah kepada mereka. Maka isteri Nabi menjadi wanita-wanita yang paling mulia. Lepas wafatnya Nabi SAW. Mereka apa pendekkan rambut. Tak ada berhias-hias dah dan sebagainya. Tak ada. Datang dari mereka ni sebarang benda yang tak elok. Apa berlaku daripada apa kisah Aisyah Anha pergi keluar. Menyertai. Dia bukan keluar tanpa mahram. Dia keluar dengan adik dia, dengan abang dia. Dia keluar dengan Abdul Rahman. Bila balik tu adik dia Muhammad bin Abi Bakr hantar dia balik.
Mana dia pernah ada keluar tanpa mahram? Ini kena jaga-jaga sikit. Macam orang kita suka mengumumkan. Dia nak melancong, merayau. Kemudian dia nak cari. Tu Aisyah keluar tu. Aisyah keluar tu kepada siapa? Pergi beli tudung. Ha, beli baju apa sulam. Dekat Bukit Tinggi. Ke Vietnam. Mana ada. Bukan keluar bersia-sia. Ketika tu orang tak support dia untuk masalah besar dalam umat Islam. Berkenaan dengan orang bunuh Osman. Tak dituntut darahnya. Maka digunakan dia sebagai apa penyokong. Itu je. Tapi dalam masa sama keluar dia tadi, tidak keluar bersendirian. Maksudnya terjaga dengan adanya mahram dia ikut sama. Ini orang kita pelik. Dia ingatkan macam tu. Okay? Abdullah bin Zubair, anak saudara dia. Anak Asma' pun ada sama. Jadi kena jaga bab ni. Jadi isteri Nabi tak pernah mereka ni apa buat langgar. Lepas Nabi wafat, mereka lah orang paling zuhud. Macam Aisyah radhiyallahu anha disebut berkenaan dengan ketika zaman dia apa dia dah Nabi dah tak ada, dia dihadiahkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan hadiah-hadiah macam-macam. Dia pergi dapat hadiah tu, dia keluarkan balik. Sebab ada sekali tu sampaikan daging tak makan kat rumah dia. Tiba-tiba ada seorang hamba dia kata kalaulah kau ambil sikit duit tu belikan daging tak apa. Aisyah kata kan tak cakap tadi. Tak ada daging, tak makan daging. Masa lama sangat kan. Dia zuhud sangat. Tak sibuk nak makan kan. Kalau ikutkan hadiah, setiap tahun diberikan hadiah oleh Muawiyah. Muawiyah dia bagi hadiah pada cucu Nabi, pada Hasan dan Hussein, kepada isteri Nabi SAW. Dia bagi hadiah. Itu je sebab kenapa dan dawak bila orang kata apa. Bila Muawiyah maki atas mimbar, takkan maki bapak dia, tiba-tiba dia datang kutip hadiah daripada Muawiyah. Gila betul orang ni. Betullah. Orang kita ni percaya sangat Syiah. Okey. Bahkan diterangkan bahawa dia bukan daripada habuan dunia dia. Okey. Sekalipun dia jadi habuan bagi dunia pada dunia orang lain. Untuk Nabi tak anggap benda sebagai habuan dunia dia. Maka Nabi kata hubiba ilai min dunyakum, dicintakan, disukakan kepadaku dari dunia kamu. Mana wangian dan juga wanita. Dan dijadikan kegembiraanku dan solatku. Itu yang sahihnya. Yang datang ada, Ali kau suka apa? Umar, Abu Bakar, itu hadis palsu. Orang kita suka sebarkan itu. Ali kata aku suka sekian. Umar kata aku suka sekian. Abu Bakar, itu ada. Ni yang dia kata, dicintakan kepadaku daripada dunia kamu. Bukan dunia aku, dunia kamu. Dunia orang lain. Itu apa wangian, wanita dan juga solat. Solat. Jadikan solat tu, kegembiraan Nabi dia jadikan solat. Yang dia digembirakan untuk Nabi daripada dunia ni adalah dua tu je. Wangian dan juga wanita. Itu je. Dan yang tak ada. Okay, jadi dengan sebab itu, sebab Nabi tak pernah sibuk nak pergi simpan duit, emas, tak pernah rasa. Dan lafaz ni. Dan maksud dia bahawa, pujian pada Yahya ni bahawa dia ni adalah terpelihara, hasur ni, bukanlah dia tak mendatangi wanita. Bahkan makna dia sebagaimana dikatakan oleh selainnya bahawa dia ni terpelihara daripada perkara keji. Atau perkara yang kotor. Kan jelingan mata kepada apa kepada benda yang haram tak pernah terlintas pada dia. Itu maksud dia. Jelingan kepada benda yang haram. Kan? Dan tidak terhalang. Itu tak menghalang daripada dia berkahwin dengan wanita. Bahkan yang halal. Ataupun dia dia berhubungan dengan wanita tersebut dan juga melahirkan anak daripada wanita tersebut. Tak ada salah. Maksud dia boleh jadi yang halal tadi tak menjadi tajuk untuk terhalang daripada para ambiak atau orang yang soleh. Kenapa pula kata kalau soleh jangan kahwin? Mana ada macam tu. Dan Islam tu sebab kenapa tahap yang tertinggi daripada para anbiya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dan juga beribadat, bukannya kahwin bukan tak ada kahwin langsung. Christian. Itu Kristian tadi tu yang kenapa dalam Quran Karim kata benda tu mereka dia panggil rohbaniyah ibtada'uha dalam Al-Quran Karim ayat yang ke 27 yang depan yang buka Quran okey tak sini okey lepas aku tak sebut tentang tajuk para anbiya sebelumnya ada kata kan dalam bahasa tersebut diutuskan Nuh, Ibrahim, okey. Kemudian kata, "Tsumma qaffayna ala atharihim bi rusulina." Kemudian kami susulkan di atas jejak langkah mereka ni rasul-rasul kami. "Wa qaffayna bi Isa bin Maryam." Dan kami susulkan mereka dengan Isa bin Maryam.
wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Dan kami jadikan dalam hati orang yang mengikutinya kelembutan dan rahmat. Siapa ikut Isa ni, perangai dia tu macam tu. Kemudian warahbaniyatani betada'uha, dan rahbaniyah pula mereka-reka akannya. Ma katabna alaihim illa btigha'a ridwanillah, dan tidak kami tetapkan kepada mereka sebenarnya kecuali mencari keridhaan Allah Ta'ala, bukan tinggalkan perkahwinan. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, tapi mereka tidak menjaganya dengan sebaik-baik jagaan, dan mereka wajibkan diri mereka, tapi last sekali mereka langgar. Ya tinggilah pembuangan bayi dan sebagainya oleh gereja banyak mana kan, pedofil dan sebagainya baru ni yang apa tu kan, mana jaganya. Dia bekerja korang atas nama Kristian, atas nama kononnya gereja, tapi tak jaga pun. So kahwin tak mau, kahwin tak mau, tak boleh, ini adalah dosa maksiat apa, dosa benda je kan. Itu macam mana para ambiak semua je berkahwin, tapi rohbaniah ni mereka-reka. Allah Ta'ala kata ibtada'uah, mereka bid'ah dengan benda ni, tak dia suruh dia buat, ada gatal sikit dah, dia digatal last sekali, dia tak boleh jaga, tak boleh jaga apa yang mereka beri reka-reka. Itu yang sebenarnya, bukan masalah tak apa berkahwin tu adalah sebagai kemuliaan, tak ada. Semua para ambiak ni berkahwin. Bakat bila dia nak tak kahwin, eventually a lot of cases dia dengan yang jantan-jantan yang dekat apa, biarawati apa, mengandung-gandung, buang bayi dan sebagainya, bukan tak ada, bohong je. Itu bagi gatal, orang kata tak bagi bergatal. So, kahwin tak mau. Okey. Bahkan difahami wujudnya keturunan untuk dia daripada keturunan doa Zakaria. Okey, dia kata tu apa, bila Zakaria doa, habli min ladunka zurriyatan thariyah. Zurriyah ni dia anak kepada anak kepada anak. Dia bukan tinggal anak saja. Anak. Okey. Dia kata anak dan ada keturunan. Wallahu subhanahu wa ta'ala, kata Ibn Kathir. Okey. Wallahu a'lam. Di sini. Sambung kemudian. Ada sifat dia wa nabi minas salihin, nanti lepas tu kita bincangkan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.